تس. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهديه الله فلا مديل له ومن يدل فلا هدي له Wa ashadu an la ilaha ilallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'd Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada batasannya Baik nikmat yang kita sadari maupun nikmat-nikmat yang kita tidak sadari yang sudah tentu yang kita sadari adalah nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan yang saat ini kita rasakan sungguh apabila nikmat kesehatan ada bagian dari sisinya yang dicabut oleh Allah maka niscaya kita akan merasakan hal yang ketika kita menjalani hidup itu terasa sulit Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beserta para sahabat yang karena beliau alhamdulillah risalah Islam sampai kepada kita. Taib. Sebelum kita e, melanjutkan pokok bahasan kita tentang novel, jadi di bahasan hari ini kita itu akan membahas tentang kebahasan-kebahasan yang ada di dalam teks novel, gitu ya. Nah, sebelum sampai di situ, maka anak akan e, mengingatkan kembali kepada yang anak-anak anda sekalian bagi yang belum mengumpulkan tugas sama sekali ada juga ya yang belum mengumpulkan tugas sama sekali kemudian e, bagi yang tugas-tugasnya masih ada juga yang belum dikerjakan e, segera dikerjakan sebelum penilaian akhir semester yang insyaallah telah direncanakan tanggal 28 November ya jadi sebelum itu sudah dikumpulkan tugas-tugasnya yang tertinggal yang belum dikumpulkan dikumpulkan begitu ya nah anak tidak sebutkan satu persatu dilihat saja tugas-tugasnya yang memang belum dikumpulkan ya dikumpulkan atau belum dikerjakan dikerjakan tentunya itu akan membantu uh, mengisi nilai-nilai yang kosong kemudian memang penilaian untuk yang terlambat ini berbeda dengan orang-orang yang tepat waktu. Tapi tentunya tidak mungkin dikasih hanya 50 begitu ya. Tentunya di atas dari nilai ketuntasan. Tayib. Kemudian ada satu lagi yang Ana perlu bah, uh, sampaikan bahwasannya minggu depan kita akan Praktik ya, praktik seharusnya penjadwalan e, penilaian praktik itu dari tanggal 20 sampai 26 ya kalau anda tidak salah. Tapi minggu depan kita tanggal 27 pertemuannya e, kalau anda tidak salah. Jadi maka e, di minggu depan tanggal 27 ya 27 ya 27 itu pas hari Jumat kita akan praktik praktiknya tentu tidak hari itu juga jadi kita akan bahas apa yang dipraktikkan kemudian dikumpulkan satu hari setelah uh, Soal praktik anak berikan gitu jadi hari Jumat hari Sabtu atau malam minggunya itu dikumpulkannya begitu apa praktiknya praktiknya adalah <tuh> Menceritakan kembali, ya, uh, jadi Ana sampaikan, menuliskan kembali ringkasan, ringkasan novel yang pernah kalian baca, novel yang pernah kalian baca, boleh novel ataupun boleh juga novel, uh, ya, boleh novel atau boleh juga novelet yang pernah kalian baca, jadi tidak harus kalian baca hari ini, tapi kalau memang sama sekali belum pernah baca, uh, mulai dari sekarang dibaca, satu minggu insyaallah selesai. Kalau orang-orang e, baca novel itu bahkan dua hari sudah selesai begitu ya. Kalau cerpen paling hanya butuh waktu 5 sampai dengan 10 menit selesai kalau orang yang terbiasa baca begitu. Apalagi kalau novelet, novelet satu hari sudah selesai. Eh novelet itu kan singkat. Jadi waktunya seminggu untuk baca novel, diringkas. Ringkasannya seperti yang ada di sini. Ini ada ronggeng duku paruk. Ini kan e, ringkasan novel ini ringkasan novel. Jadi ringkasan novel itu tadi ee, dari sudut pandang penceritaan antum sendiri. E, jadi sudut pandang penceritaan antum dari bagaimana cerita itu dari awal sampai akhir siapa tokoh tokohnya begitu. Jadi hanya menceritakan kembali dengan khas dua selembar atau dua lembar saja begitu dari yang sudah pernah kalian baca tidak harus baca sekarang yang dulu-dulu yang masih ingat tulis saja penceritaannya bagaimana begitu ya misalnya sudah pernah baca ayat-ayat cinta baca eh, tinggal tuliskan lagi secara ringkas begitu satu lembar dua lembar sudah cukup nah begitu saja ya kemudian setelah itu kalian analisis unsur dan kebahasaannya karena dia eh, tidak menggunakan struktur lagi ya karena kan sudah diringkas maka strukturnya sudah berbeda dari novel yang sebenarnya maka tidak gunakan struktur saat ini tapi unsur-unsurnya unsur-unsurnya baik itu tokoh utamanya siapa dari sudut penokohan temanya apa kemudian alurnya maju atau mundur begitu ya nah kemudian kebahasaannya nah kebahasaannya akan kita bahas pada hari ini e, pembahasan kebahasaan di sini ada di sini ya. Menganalisis unsur kebahasaan novel, tapi masalahnya e, materi kebahasaannya itu tidak ada ya di sini. Jadi akan anak buat di sini materi kebahasaan dari teks novel itu. <kuh> nah, kalau struktur kita sudah bahas sebelumnya, e, sekarang berarti kebahasaan, kebahasaan dari teks novel itu Sebenarnya lebih hampir sama dengan kebahasaan yang ada pada teks cerita pendek, begitu. Tapi e, kebahasaannya itu sedikit lebih kompleks dan lebih mengutamakan pada e, penggunaan makna, denotasi, konotasi, majas, dan juga e, kalimat baku dan tidak baku. Nah, Jadi, ada tiga, ya, ada tiga poin, ada tiga poin yang. Akan dibahas pada kebahasaannya, kebahasaan dari novel yang pertama. Kebahasaannya, kebahasaan novel yang pertama itu ada majas yang perlu dibahas, yang kedua hmm, makna denotasi dan konotasi, makna konotasi dan denotasi, konotasi dan... Denotasi yang ketiga itu kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku <kuh> harusnya ada juga salah satunya, yaitu dialog. Ya, harusnya ada dialog, tapi kita tidak perlu bahas dialog karena uh, anak yakin semuanya paham dengan uh, penggunaan dialog di dalam sebuah teks novel. Nantinya juga akan dibahas di dalam e, penggunaan kata tidak baku itu nanti di dialog ya, pokok bahasan dialognya. <tuh> Selain dialog, ada juga nanti penggunaan kata kerja, tapi kat, penggunaan kata kerja tentunya tidak perlu lagi anak bahas, itu sudah dibahas sebelum-sebelumnya. E, ada juga descriptive language, tapi itu juga tidak perlu dibahas karena poin pentingnya hanya pada majas, makna konotasi denotasi, kata baku dan kata tidak baku. Nah, majas yang sering digunakan apa saja di dalam eh, si novel ini. Yang pertama, yang sering digunakan majasnya itu adalah hiperbola. Selanjutnya setelah hiperbola ada majas perbandingan, personifikasi. Nah, personifikasi, kemudian simile masuk tidak ya? simile simile biasanya digunakan di hikayat. Nah, simile tidak masuk, berarti ke metafor biasanya metafora. kemudian ada majas metonemia. Nah, ini yang memang agak lebih berbeda dia penggunaan majasnya lebih sedikit berat dibandingkan penggunaan majas di dalam uh, cerita pendek begitu ya. Kemudian ada majas eh, paralelisme. Paralelisme. Eh, terus personifikasi, perbola, metafor, metonimia, paralelisme, sinis, sinisme, ya, sinisme. Kemudian ada lagi sinestesia. Nah, sinestesia. Kemudian makna konotasi. Makna konotasi artinya adalah makna kias atau tidak sebenarnya. Nah, nanti akan jelaskan masing-masing ya. Kita ketik dulu denotasi Denotasi berarti makna yang sebenarnya. Kata baku dan tidak baku berarti kata baku sesuai dengan e, kamus besar bahasa Indonesia. Kata tidak baku berarti yang tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Begitu saja, ini lebih tepatnya ke A saja ya. Nah, kita mulai dari hiperbola. Apa itu majas hiperbola? E, Majas hiperbola. Entar ya. Nah, majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Itu singkatnya ya, kalau pengertiannya yang Kompleksnya panjang, tentunya panjang, tapi ini poin utamanya, pengertian utamanya hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, bagaimana? Contohnya, eh, majas ini seperti eh, ia kurus kering, tinggal tulang, nah. kemudian misalnya panasnya membakar kulit. Nah, nah ini adalah macas hiperbola. Ia kurus kering tinggal tulang. Secara logika, sekurus kurusnya orang yang nggak mungkin tinggal tulangnya saja begitu ya. Kalau tinggal tulang saja udah tengkorak hidup itu ya. Nah, tentunya pasti dia punya daging dan punya kulit, walaupun dagingnya tipis ya seperti kulit misalnya. Tapi yang pasti dia masih dibungkus oleh kulit, tinggal tidak tinggal tulang saja. Nah, tapi di dalam majas hiperbola tentu e, dibuat seperti ini agar menggambarkan orang itu benar-benar kurus sekali begitu. Jadi dia dilebih-lebihkan, dilebih-lebihkan. Tidak sebenarnya begitu ya, tidak sebenarnya, dilebih-lebihkan. Kemudian panasnya membakar kulit. Sepanas panas bisa eh, terik matahari siang ini panasnya membakar kulit misalnya begitu ya. Sepanas panasnya matahari, anak belum pernah tahu ada orang yang terkena sinar matahari panas kemudian kulitnya terbakar begitu ya. Tidak pernah eh, keluar api muncul api gara-gara terbakar ya tidak. Jadi ini sebenarnya melebih-lebihkan juga penggunaan bahasanya disebut dengan hiperbola. Nah, itu yang bagian pertama Hiperbola, kemudian personifikasi Personifikasi itu apa? Personifikasi adalah e, Majas Yang Mengumpamakan Mengumpamakan atau mengumpamakan Mengumpamakan benda mati Seolah-olah hidup Nah Apa contohnya? Contohnya ombak bergulung-gulung misalnya. Bergulung-gulung. Nah. Ombak diumpamakan dia bisa bergulung layaknya orang hidup begitu ya. Kemudian eh, Pohon cemara bernyanyi merdu ketika tertiup angin, misalnya begitu ya. Jadi, pohon cemara e, memang, kalau di dalam e, biologi, itu juga termasuk makhluk hidup, tapi dia bukanlah makhluk hidup yang layaknya manusia dan binatang memiliki nyawa begitu ya. Jadi, kita anggap itu merupakan benda mati. Jadi, di dalam e, bahasa, pohon tumbuhan itu dianggap benda mati. Jadi, pohon cemara seolah-olah bisa hidup, gitu ya bergoyang-goyang tertiup angin bernyanyi merdu dan lain sebagainya. Jadi inilah personifikasi benda mati diubah seolah-olah dia hidup. Sama dengan ini tadi matahari itu panasnya membakar kulit seolah-olah Matahari bisa membakar so, seperti manusia. Begitu, bisa juga dijadikan personifikasi, tapi arahnya pada mataharinya. Kalau hiperbola pada membakar kulitnya, begitu. Nah, itulah dia personifikasi. Selanjutnya, ada metafora. Metafora itu adalah majas yang eh, adalah majas yang mengganti makna eh, mengganti sesuatu dengan makna yang lain. Nah, mengganti sesuatu dengan makna yang lain. Nah, ini metafor. Misalnya seperti kursi, kursi, jadi kursi, kursi ini bisa berubah maknanya dengan yang lain. Nah, kalau dia masuk dalam kalimat tertentu, kalau e, contohnya begini, ayah duduk di kursi, ayah duduk di kursi. Berarti kursi itu adalah tempat duduk di metafor. Dia ubah maknanya dengan makna yang lain, kursi ini tadi. Nah, misalnya, ayah enggan meninggalkan kursinya di DPR. Berarti, kursi ini punya makna yang berbeda. Ayah enggan meninggalkan kursinya di DPR di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti dia tidak mau meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR. Yang tadi dia ayah itu, itu duduk di kursi, ya kursi yang sebenarnya. Sedangkan ketika diubah jadi metafor, kursi itu berarti jabatan. Ya, kursi bisa berarti jabatan, gitu ya. Nah, itu contoh metafor. Jadi, tidak, tidak uh, anak buang satu ya, agar cukup gitu ya. Hmm. Kemudian, yang selanjutnya adalah metonimia. Majas metonimia itu e, lebih mengarah pada bentuk begitu. E, contohnya seperti merek dia. Gimana ya mengungkapkannya ya? menyebutkan sesuatu metonimia itu menyebutkan sesuatu dengan hal yang lain mengganti juga sebenarnya mengganti juga adalah majas yang mewakili ya mewakili objek tertentu. Nah, begitu ya, bahasanya sedikit lebih sulit memang penggunaannya, tapi contohnya itu seperti ini. Contohnya, misalnya eh, deterjen, deterjen orang lebih sering menyebutkan deterjen itu langsung pada arahnya, pada merek begitu ya deterjen enggak antum tidak sering-seringnya disuruh tidak beli deterjen gitu. Sana beli deterjen tidak, tapi langsung mengarah misalnya beli sana belikan dulu Mama Rinso. Gitu. Jadi langsung mengarah pada mereknya begitu. Jadi mewakili objek tertentu. Rinso itu apa? Rinso itu deterjen begitu. Kemudian ada sebagian daerah khususnya di Aceh ya, khususnya di Aceh Uh, kalau tidak percaya tanya sama si Hujaifi yang merupakan orang Aceh begitu ya yang tinggalnya di sana juga sepeda motor begitu ya sepeda motor itu bukan sepeda motor di sana disebutnya tapi menyebutkannya berdasarkan merek nah, mereknya apa Honda jadi di Aceh itu disebut Honda sepeda motor itu mau itu Yamaha mau itu Suzuki Kawasaki tetap disebut Honda Nah, begitu ya. Jadi, metonimia itu lebih e, menyebutkan merek tertentu, orang langsung paham Gitu. Rinso. Beli Rinso sana gitu. Bisa jadi nggak nggak enggak yang dibeli bukan Rinso tapi Boom dan lain sebagainya, begitu ya. Ana rasa sudah paham dengan ini, misalnya juga dengan Uh, rokok misalnya, gudang garam, uh, belikan dulu gudang garam misalnya gitu. berarti orang sudah tahu tanpa menget, uh, bilang belikan rokok gudang garam, bilang gudang garam saja, oh berarti gudang garam, bu uh, ada ada sempurna, uh, tidak disebutkan uh, itu jenisnya, tapi langsung tahu itu apa begitu, begitu juga dengan yang ini tadi sepeda motor, deterjen begitu ya, inilah dia metonimia. Kemudian ada paralelisme. Paralelisme itu lebih kepada pengulangan. Nah, pengulangan. Nah, paralelisme itu majas pengulangan. Majas pengulangan ini e, biasanya diulang-ulang katanya. Penggunaan katanya itu diulang. Misalnya contohnya itu kerut-kerut di wajah. Jadi ada pengulangan ya kerut-kerut di wajah. Nah, ada pengulangan. Pengulangannya yaitu kerut-kerut ini. Kemudian contoh yang lainnya yang ini tadi, ombak bergulung-gulung. Bergulung-gulung ini juga termasuk si paralelisme. Meskipun ketika dijadikan satu merupakan personifikasi, maka di dalam satu kalimat ini, ombak bergulung-gulung, dia punya dua majas, majas personifikasi sekaligus majas paralelisme. Yang selanjutnya ada majas yang namanya sinisme. Nah. Majas sinisme itu <coughs> adalah majas yang sifatnya menyindir, gitu ya sama dengan sarkas, sarkas. Tapi menyindirnya ini lebih pada sifat mengejek, begitu ya. Tapi mengejeknya itu secara langsung. Nah, kalau sarkasme dia lebih pada sindiran yang lebih sifatnya keras, begitu ya. E, kalau yang sinisme ini dia secara langsung. Contoh sinisme, contoh sinisme itu memang kalau soal majas ini kita butuh contoh. Contohnya itu sinisme. Seperti ini. Buat apa kamu punya Rumah mewah begitu ya. Kalau tidak kamu tinggali, nah jadi langsung deh ya. Buat apa kamu punya rumah kalau tidak kamu tinggali misalnya begitu ya? Atau percuma saja kamu menyatakan cinta kepadaku kalau kamu eh, kalau ujung-ujungnya hanya untuk menyakitiku misalnya begitu. Jadi langsung deh ya, secara langsung percuma saja kamu sekolah tinggi-tinggi jika tidak serius belajar hmm. uh, Anda kan sudah pintar kenapa Anda bertanya kepada orang bodoh ini jadi langsung jadi secara langsung kepada uh, ditujukan sinisme itu ditujukan kepada orangnya secara langsung jadi tidak ada bentuknya eh uh, Siapa yang menyanyi ini? Ah, Jordan. Kemudian sinestesia, sinestesia ini yang terakhir ya, yang terakhir ini sinestesia. Karena nanti kalau kita bahasnya denotasi dan konotasi, ujung-ujungnya nanti ke arah ke majas juga. Nah, yang terakhir itu sinestesia. Sinestesia itu adalah majas yang hampir sama dengan metafor, hampir sama dia dengan metafor. Akan tetapi dia punya perbedaan Contohnya, itu dia ada sangkut pautnya dengan indera lain. Sinestesia adalah majas apa ya? Anak jadi sedikit lupa, terlalu banyak majas. Sinestesia adalah majas yang mengungkap. Akan mengungkapkan e, suatu rasa, ya, dari suatu indera, begitu ya, dari indera penglihatan, pendengaran, perabaan, kemudian e, pendengaran. Pokoknya, ada lima indera itu, ya, dari ras, e, suatu rasa, dari indera, dari indera suatu rasa dari indera pada 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 objek gitu ya pada objek yang disangkut pautkan dengan indera yang lainnya yang disangkutkan yang dipautkan dengan indera lainnya dia ini hampir hampir sama dengan metafor tapi anak menjelaskannya Sedikit bingung bagaimana agar dia tampak berbeda. Misalnya, ia memiliki paras yang cantik dan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu lembut, sehingga membuatnya semakin jatuh cinta. Nah itu dia, jadi di, disangkut-pautkan dengan indra, e, dengan indra kemudian e, dihubungkan antar satu dengan yang lainnya Sehingga muncullah kesimpulan yang menyebabkan hal tersebut e, menjadi sebuah konsep dari si indra yang dirasakannya tadi Misalnya si A jatuh cinta karena apa? karena dia karena kelembutannya, karena dia cantik, karena dia salehah begitu ya. Nah dari situ sebenarnya mirip dengan metafor. Metafor ini tadi mana metafor itu kan menggantikan sesuatu dengan makna yang lainnya antar kursi menjadi jabatan. Sedangkan yang ini tadi e, menggantikannya itu berdasarkan indera yang indera yang dia lihat kemudian berdasarkan konsep pemikiran yang dia miliki, begitu ya. Kalau sinestesia. Nah, kemudian eh, yang terakhir ini makna konotasi dan denotasi. Denotasi berarti makna sebenarnya yang tidak ada perubahan sedikit pun eh, maknanya. Kalau konotasi berarti makna kias. Makna kiasnya itu berhubungan dengan majas yang semuanya ini, semuanya ini inilah makna kias. Kalau kata baku sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalau yang tidak baku berarti yang tidak sesuai. Biasanya nanti di dialog, eh, di dialog nanti ada. Tayib Memang pembahasan kebahasan cukup panjang sehingga habis waktunya tidak ada sesi tanya jawab memang jadinya ya. An akhiri dengan Lapas Hamdalah, Alhamdulillahirobbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.